ikuti ujian hari ini, Pak? Oke, okay, okay. Yang itu ujiannya untuk SMP, SMP Negeri ada 2.814, untuk SMP swasta ada 253. Jadi SMP semuanya berjumlah 3.068. Untuk MTS negerinya ada 420, swastanya ada 1.364. Jadi untuk MTS semuanya 1.784 orang. Itu semuanya. Jadi insya Allah semuanya berjalan lancar. Tadi kita sudah monitor berapa sekolahan, tidak ada kendala. Seperti apa yang dapat saya lihat tadi, kita sudah koordinasi dengan PLN, kita sudah menyertai PLN untuk sama pun BK ini tidak ada kematian dalam. Kalaupun ada, tidak khawatir. Seperti Pak Seda tadi bilang tersimpan. Dia boleh simpan, walaupun nanti hidup lagi, dia akan mengulang, tidak mengulang awal, tapi langsung melanjutkan seperti biasa. Harapan saya, mudah-mudahan semua belajar lancar lah, tidak ada masalah. Dan semua staf-staf yang di dinas pendidikan semua turun hari ini, untuk pengawas Pak Seda, untuk monitor seluruh kecamatan kita pagi habis. Kecamatan yang ada kegiatan-kegiatan yang ada untuk kami hari ini. Jadi, sampai sekarang, sampai jam sekarang ini, tidak ada laporan satupun dari pengawas maupun dari kawan-kawan yang turun di lapangan. Kayaknya berjalan lancar, Pak Ida. Mudah-mudahan mohon doa lah, kayak tidak ada masalah.